dan teman dangdut Radio Prima Bangka. Kembali saya Ria hadir untuk memberikan satu informasi dari kalangan selebriti dangdut di tanah air. Dan beberapa waktu lalu kita dihebohkan ya dari kabarnya adik Via Valen yang terkena virus corona. Kabar ini diunggah oleh Via di Instagram pribadinya dan publik pun dibuat heboh termasuk penggemarnya Via Valen. Dan Via Valen menyebutkan bahwa hal ini dilakukan sebagai transparansi dan keterbukaan publik. Karena dikatakan Via Valen bahwa masyarakat harus tahu dan harus waspada dengan penyebaran COVID-19 ini. Dan baru-baru ini, alhamdulillah banget, Via Valen menyebutkan bahwa adiknya sudah terbebas dari COVID-19 berdasarkan dari hasil swab yang dilakukan dan dinyatakan negatif. Sahabat Sonora, keluarganya pun menggelar syukuran atas hal ini dan dilanjutkan dengan kumpul bersama keluarganya. Via Valen menegaskan bahwa virus corona ini bukanlah aib. Dan menurut dia, orang yang terkena virus corona ini tidak boleh dikucilkan oleh masyarakat. Sahabat Sonora, ketika adiknya Via Valen ini dinyatakan terkena virus corona, maka keluarga Via Valen pun sempat mendapatkan hiburan dari masyarakat. Hal itu karena adiknya masih sempat keluar rumah dan beraktivitas seperti biasanya sebelum hasil tes swab ini keluar yang dinyatakan positif. Padahal sebelumnya hasil rapid test dinyatakan non. Teman-teman dan sahabat Sonora, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di kanal YouTube-nya Sonora FM Bangka. Sampai jumpa.